Selama masa isolasi mandiri, Bupati Muaro Jambi ditangani tim dokter Rumah Sakit Umum Muaro Jambi. Sedangkan roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Untuk sementara, Wakil Bupati bersama Sekda Muaro Jambi menjalankan roda pemerintahan sampai kondisi Bupati Mas Nahbusro kembali sehat. Selain itu, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi sedang melakukan tracking terhadap orang yang pernah kontak dengan Bupati Muaro Jambi. Semua, saya, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajaran mengharapkan doa dan dukungan untuk kesembuhan Bupati Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi akan nanti juga segera melakukan konfirmasi melalui video yang akan segera dirilis pada akun resmi Humas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin itu rilis dari kita. Sama-sama kita menjaga protokol kesehatan dan sama-sama juga kita mendoakan semoga Ibu Bupati Muaro Jambi segera pulih dan kemudian sehat kembali. Bupati Muaro Jambi menghimbau kepada warga Kabupaten Muaro Jambi untuk selalu patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelumnya, Wali Kota Jambi Syarif Fasya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Jumadi, Kompas TV Jambi.